Assalamualaikum. Pasti punya adun ini teh. Bismillahirrahmanirrahim. Irot. Dun. Esnya teh segar pisan. Enak. Rot. Tapi itu. Ini teh pasti punya kamu kan? Tenang. Nanti beli lagi, saya ganti. Irot, rot. Dun, memberikan makan pada orang yang sedang berbuka puasa itu teh pahala. Astagfirullahaladzim. Puasa saya, Dun. Seger jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allah. Kemi. Udah mau bulan Ramadan juga gak insap-insap. Masih aja ninggalin orang kayak sholat. Dosa tau gak? Assalamualaikum Kang Dadang. Waalaikumsalam. Kok Kang Dadang belum mulai sholat? Ini baru mau mulai. Oh, Kang Dadang sholatnya mau bareng sama saya ya? Ayo tuh Kang, kita sholat bareng. Pedut. Saya heran. Kenapa Kang Dadang mau bareng sama saya ya sholatnya? Allahu Akbar. Allah. Kamu berangkat deh. Emak sendirian di bulan Ramadan. Lebaran juga nanti kamu tidak akan pulang deh. Thank you.
cat. Ini Yuyun. Ocat. Ya Allah, Ocat. Kenapa kamu jadi begini? Mang Ocat, jangan begitu. Mana jiwa kesatria Mang Ocat? Saya sakit, Mang. Saya merasa dibohongin. Mang Ocat, tanya lagi, ngobrol. Komandan Yuyun sungguh-sungguh atau tidak? Kalau Komandan Yuyun sungguh-sungguh, ya lamar segera. Kalau Komandan Yuyun mau menikah sama Mang Ocat, karena supaya Mang Ocat melarang berangkat, ya tetap saja nikah. Hati saya sakit, Mang. Seberapa sakit hatinya Mang Ocat? Kalau setelah itu Mang Ocat akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau saya bahagia, kalau tidak? Maksudnya? Saya beneran jadi bingung ini, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komandan Yuyun, Mang. Iya, Mang. Kalau saya jadi Mang Ocat, saya nikahin saja. Ah, ini baru kesatria. Saya sudah bulat ini. Nanti siang, saya mau ngelamar Eyang Clara. Ini soal Komandan Yuyun, Mang. Bukan Ibu Dokter Clara. Maaf, Mang. Bukan Ibu Dokter Clara. Tapi Yayang Clara. Iya, iya. Yayang Clara. Iya, jadi saya ulangin ya, Kang. Utuhnya 2, potongannya 20. Iya, Kang. Ya. Nuhun, nuhun. Iya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng? Neng? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ih, bolu akum, Neng. Bolu akum tuh selebaran itu. Ya udah, Bapak ke warung Idan dulunya. Iya, Pak. Pak lagi. Ini taruh kamar Bapak, Neng. Iya, Pak. Bi, ini kan selama Ramadan Om Akum juga jualan bolu, Bi. Ya terus emangnya kenapa? Bibi gak boleh jualan bolu juga. Kan gak enak atuh Bi, masa dagangannya kita sama? Enak aja sama, beda. Bolu Bibi lebih enak. Udah kamu jangan ngebantah. Kamu jualan bolu, kamu jualan cilok cuy. Siap Ce Bos. Bi, yang lain aja Abi dagangnya. Kamu ngebantah terus ya Ce kalau dikasih tahu. Ya udah, kalau emang kamu mau berangkat sana, berangkat keluar. Bibi gak ngelarang kamu. Iya Bi, Ice jualan bolu. Ya udah seneng ngider. Assalamualaikum. Salam. Kamu nggak usah cium tangan cuy. Iya Ce Bos. Assalamualaikum. Salam. Mana teriakannya? Bolu engkau, embut di mulut, ringan di kantong. Kamu mah sekarang jualan cilok Ice. Peledek ini mah. Cilok, cerilok, dicilokannya. Cilok cihwi mah 500-an. Sengaja ini mah. Pi? Ward. Oh iya, Pi. Itu mau bantuin lagi, nyebarin brosur yang sisa kemarin. Nyebarin brosurnya bareng sama Claudia? Ya, bareng Cindy sama Febri juga, Pi. Hebat enak, Papi. Langsung dua-duanya ditempel. Teknik keren itu namanya tekniknya. Apaan sih, Pi? Itu tuh serius, Pi. Itu tuh kesian sama Claudia. Claudia tuh berharap kalau ibunya pulang. Kasiannya Claudia. Ward,
kamu temenin terus Claudianya biar dia gak sedih. Nah, makanya dari itu Pi, itu bareng Claudia terus. Iya. Sekalian aja tembak aku cinta padamu biar dia happy, gak sedih lagi gitu. Makanya seperti kebiasaan. Hei, anak muda, tunggu dulu biar Papi kasih tahu caranya. Hei, hello, anak muda. Ngasik. Nggak mau diajarin sama yang lebih senior.